I'm Akbul, and I'm one of the juries of the festival, Jogja NETPAC Asian Film Festival. For me, Blue White Boy was quite interesting. Akbul! It's very interesting to see how Iranian films sort of going out of political and social commentary. It plays a bit with magic realism, and I think it really did well with experiments with colors. And I think it's quite rare for Indonesian audiences to see Iranian films be plays with the rich of probably mythology, I don't know, but this sort of like magical elements that is the sort of the main foundation, the main material of the film. So I was really enjoying it. Okay, thank you. Blue White Boy itu film yang menarik karena kemudian perspektif orang yang punya beda, anggaplah buta warna atau punya kelainan warna dalam matanya itu satu hal yang sangat asik untuk dieksplor secara sinematik, tapi masih jarang dilakukan. Nah, aku suka kemudian Blue White Boy bisa memainkan perspektif itu, bukan? dan juga tidak jatuh ke masalah-masalah yang krisis lah gitu, dan ya biar itu sih yang asikkan dari Blue White Boy. Dan aku surat tadi berharap ada orangnya sih, ada saudaranya, karena sangat jarang ada orang yang bisa memahami perspektif soal buta warna itu. Seakan-akan cuma hanya karena tidak bisa melihat warna, jadi cuma sekedar warna yang diubah atau apa, tapi nggak punya dampak psikologis atau sosial sendiri dalam ceritanya. Di Blue White Boy somehow bisa menampilkan itu sih. Ya, aku sangat kesan. Pertama aku yang juga buta warna, jadi cukup senang dengan hasilnya.